Beredar sebuah komik dengan narasi bahwa ajang balap MotoGP seri Indonesia yang direncanakan akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dibatalkan. Akun Facebook Hasudungan Sirait turut mengunggah komik dengan narasi tersebut pada 15 November 2021. Benarkah ajang balap dunia MotoGP di sirkuit Mandalika dibatalkan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya ajang balap ini masih akan digelar sesuai rencana pada tahun 2022 mendatang. Sirkuit bernama lengkap Pertamina Mandalika International Street Circuit ini akan menggelar balapan MotoGP pada 20 Maret 2022 mendatang, selisih 2 minggu dari seri pembuka di Qatar yang rencananya dilaksanakan pada 6 Maret 2022. Namun sebelum itu, pada 11 hingga 13 Februari 2022 akan digelar tes pramusim MotoGP. Kesimpulannya, klaim bahwa ajang balap dunia MotoGP di sirkuit Mandalika dibatalkan adalah salah. Faktanya, ajang balap ini masih akan digelar sesuai rencana pada tahun 2022 mendatang dan belum ada informasi resmi pembatalan. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah